Alhamdulillah sekarang adalah proses di meja keempat melakukan observasi, menunggu 30 menit apakah ada gejala dan yang lain. Hari ini nggak ada gejala apapun, mohon doanya. Ini bagian dari usaha dan ikhtiar kita. Dan hasil informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk vaksin Tangerang Selatan khusus bagi tenaga medis itu mencapai di angka 47% lebih. Karena memang ada beberapa yang sudah dites tidak memenuhi persyaratan karena ada komorbid. Dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan sehingga fokus konsentrasi kita penyelesaian untuk vaksin bagi tenaga medis bisa diselesaikan, nanti lanjut ke tahap berikutnya untuk masyarakat. Ya. 47% itu berapa Bu dari 8.920 itu ya? Datanya ada di Dr. Ali, nanti saya kasih. Nanti lewat press release. Tadi siapa aja yang divaksin Bu selain cuma Ibu? Saya sendiri kan karena yang tahap 2 itu saya. Tapi nanti juga ada dari teman-teman tenaga medis kan gini. Tahap tanggal 13 Pak Presiden. Yang keduanya kemarin Pak Presiden dan rombongannya. Nah, hari ini serentak pastinya juga para kepala daerah dan yang lainnya seluruh provinsi kabupaten kota. Besok berarti tenaga medis untuk tahap terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!